Sebade. Sekarang tiba-tiba kita udah ada di Masjid Ataun Puncak. Ini si bayi ini happy banget soalnya adem. Ya, happy banget dia. Duduk-duduk situ duduk. Dia tahan loh, Bade. Injak ini. Apa tuh kayak buat apa? Terapi gitu ya, tutup-tutup merangkak ke situ. Nanti bersihin tangannya ya, Syaka. Arcaka. Arcaka. Bah. Oke, ini terpantau rame soalnya tadi kita enggak bisa parkir di situ. Kalau dulu kan kita parkirnya di situ. Ini rame di sini nih, cuman agak gelap. Ya bilang sholat ini. Papanya baru selesai sholat maghrib udah mau isya lagi. Oke, Bade. Kita coba masuk ke dalam masjidnya ya. Kita mau sholat isya dulu. Masjid Ataun Puncak. Ini airnya benar-benar dingin, Bade. Dan di sini juga ada kursi untuk mijit. Jadi mamanya sama Syaka nunggu di sini nih. Sambil mijit di sini nih. Oke, kita masuk ke dalam, Bade. Selesai sholat, kita lihat Syaka sama mamanya mijit nih. Syaka mau mijit? Mau? Mau? Aduh. 20.000 14 menit, tapi bisa 10.000, bisa 50.000 juga. Bisa bayar pakai QRIS. Sekarang kita mau makan skoteng. Skoteng apa skoteng? Hujan, lagi hujan tapi gak lebat sih. Adem lah. Syaka udah ganti kostum tuh. Ya, jadi kerinci deh malam-malam. Ini skotengnya. Ada roti, kacang tanah, kacang hijau. Terus apa sih ini yang pink-pink ini, nggak tahu deh apa namanya, lupa. Terus nih kuahnya pakai susu sama apa namanya, jahe ya. Ya kayak semacam wedang jahe gitu. Oh, ini dingin-dingin minum makan ini tuh enak banget, apalagi nyeruput ini airnya. Oke, kita tadi beli apa namanya, telur gulung sama pastel. Sekarang kita mau makan dulu. Nah, yang jualan sepatang ini tuh dekat parkiran sini. Oh, mobil kita di balik mobil ini. Kita parkirnya di Monumen RM Marta Dinata karena parkiran masjidnya full. Ini pinggir jalan. Tadi udah sempat nanya-nanya, ini 24 jam juga sih yang jualan. Jadi aman. Satu ini belum ngantuk ini. Dia happy banget kalau dingin ini. Dari tadi ketawa-ketawa, teriak-teriak terus ini dari tadi nih. Enggak boleh dipegang. Yo, Bade. Pagi ini udah jam 6 lewat 12 menit. Suhunya 18 derajat. Benar-benar dingin, Bade. Kita malam ini tidur di mobil lagi. Ya, Syakanya masih bubuk nih. Luar udah terang nih. Udah jam 6 lewat 12 menit.
Nah, tadi malam itu kita parkir di sini, ini berarti nginep di sini di depan Monumen RI Mata Dinata. Tuh, masih ada tahunnya di sini. Dan di depan Secret Garden-nya Puncak. Tuh. Ini ada tulisan Puncak Bogor. Taman wisata. Sepi, adem. Dan banyak yang jualan juga di sini apa dia? Sini juga nih. Asik, adem di sini. Yo buddy, kita udah mulai lanjut jalan lagi. Ini udah masuk ke Kabupaten Cianjur buddy. Kita rencana mau ke Bandung, mau jalan-jalan dulu di kota Bandung, ngelewatin Cianjur dari Puncak gitu buddy. Nanti mau kemana aja selama di Bandung, ikutin kita terus buddy ya. Yo buddy, setelah makan durian tadi satunya 25.000, rasanya juga lumayan, durian asli Palembang. Sekarang kita lanjut lagi ke arah Bandung, tapi belum nyampe ini nih kota Cianjurnya, kita bakalan lewat itu aja. Kita udah nyampe di kotanya Cianjur, jadi kita belok ke kiri untuk arah ke Bandung buddy ya. Bundaran apa namanya ini, gak tahu dah. Bundaran Jalan Haji Juanda City Mall. Kita belok ke kiri untuk arah ke Bandung buddy. Cuacanya sangat cerah dan panas buddy. Kita mau nyari masjid, istirahat dan sholat. Cianjurnya tadi. Oke, kita melipir ke masjid dulu. Masjid Raya Cianjur. Masjid Raya Al Azhar Cianjur tadi. Wah, bagus nih masjidnya. Nah, sekarang kita udah nyampe di Masjid Al Azhar Cianjur. Lalu si siapanya Bobo tadi. Dari tadi makan durian dia pengen minta terus. Tuh lama-lama capek jadinya tidur dia nih. Mamanya makan manisan. Tuh mamanya makan manisan dia. Oke, kita masuk ke dalam aja. Buddy, setelah sholat zuhur di Masjid Al Azhar Kota Cianjur, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bandung, buddy. Ikutin kita terus ya. Oke, buddy. Ini cakanya udah bangun. Sekarang tuh udah mau jam 2 siang. Kita mau lanjutin perjalanan ke Bandung. Masih sekitar 2 jam lagi sih perjalanan dari Cianjur ke Bandung. Caka mau nge-vlog. Iya, mau temenin mama nge-vlog. Dia mau on cam terus nih, Bade. Dia udah seger karena udah bangun tidur tadi. Bobo siangnya sebentar ini. Dia sekarang sukanya bobonya sore. Iya. Mama aja yang pegang kamera. Terus sekarang Cakanya lagi ngemil. Tuh lagi makan puff. Iya.
tidak boleh. Coba gimana, kasih lihat. Kasih lihat Badai makannya gimana. Gini. Makannya gimana, coba kasih lihat Badai gimana makannya. Oh gitu. Pinter ya. Oke, ini tadi kita udah ngelewatin kotanya. Sekarang kita ada di jalan lintas, masih di Cianjur. Cuaca cukup panas ya, AC aja sampai kayak kurang berasa gitu. Oke, karena ini sebenarnya jam makan siang, cuman kita pengen makan siangnya di Bandung, jadi kita ngemil-ngemil dulu. Ini kita ngemil apa? Pangsit. Pangsit goreng. Bapaknya juga ngemil. Oke, ikutin kita terus. Ikutin terus, bilang. Bye-bye, gimana bye-bye? Gak mau deh. Oke, Badai, sekarang kita udah ada di Lengkong Naik Street Food. Jadi tadi tuh kita sebenarnya sempat ke Pasar Cihapit, tapi di sana tuh karena legend kali, jadi udah nggak terlalu banyak gitu ya. Paling adanya bakmi sama beberapa coffee shop. Nah, terus aku lihat. Searching di sini tuh adalah street food yang tergolong baru dan cukup banyak. Mulai dari jajanan tuh sebelah takoyaki, bola-bola ubi. Semuanya kayaknya ada di sini deh. Nah, sekarang kita mau keliling dulu sampai ke ujung. Nanti lihat-lihat dulu apa yang mau kita makan, baru baliknya lagi. Kita pilih mau makan apa. Kita mau makan di warung Stik Si Mantan. Ini tempat non smoking karena ada air siapa. Oke, Bade, ini kita udah pesen tenderloin dengan side dishnya nasi. Karena kita tadi siang belum ada makan nasi, jadinya nasi daripada kentang kan. Terus ini ada mushroom sausnya. Terus kita pesen ice lemon tea. Nah, kita pesennya tuh sengaja satu porsi doang supaya kita bisa icip-icip jajanan lain di luar sana. Kalau misalkan kita satu porsi satu orang kan kayak nanti terlalu kenyang gitu kan. Ini kita pesennya tenderloin yang medium well. Arsya kok udah mau pengen ya? Panas tau. Oke, Badai, ini kita udah selesai makan steaknya dan terlihat ini semakin ramai. Terus sampai waiting list. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi, mau lihat makanan apa yang bakalan kita beli. Oke, Badai, ini kita tadi udah beli bola-bola ubi. Ini banyak banget macamnya, jadi kayak bingung gitu loh. Ada seafood, jadi mulai ada dari jajanan sampai ke makanan berat tuh banyak, semuanya ada di sini. Wow. Oke,
Oke, Bade. Jadi sekarang kita ada di Jalan Asia Afrika. Ini mau cari parkirannya agak penuh ya. Kita tuh rencana mau parkir di dekat alun-alun, tapi belum ada celah, masih ramai yang parkir. Ini karena season liburan juga ya. Ya. Terakhir kali kita ke Bandung, Isyaknya enggak kelihatan ini, Isyak. Terakhir kali kita ke Bandung, itu kan kita nggak kesini sore-sore doang, itu kita nongkrong di Braga doang kan. Sekarang kita mau jalan-jalan sini, mau jalan-jalan ke alun-alun sambil lihat-lihat apa yang bisa kita beli. Ikutin kita terus ya sampai dapat parkir. Yo, Bade. Kita sekarang lagi ada di alun-alun Kota Bandung di Jalan Asia Afrika. Ini kebetulan GoPro kita udah habis memorinya, kita nggak bawa laptop. Jadi kita rekam ini pakai HP nih. Jadi sorry kalau gambarnya nggak bagus dan sedikit apa? Gambarnya nggak bagus dan goyang-goyang ya, Bade. Yang penting kita punya dokumentasi seperti itu. Awas. Ini suasana malam lebaran kedua, kedua ya, di Kota Bandung tadi. Ini alun-alunnya nih. Jalanannya benar-benar macet. Banyak yang jualan di sini nih, kuliner. Jalan ini banyak yang berpakaian custom macam-macam tadi. Ada Transformer, ada hantu-hantuan. Tuh. Ada kelelawar, macam-macam dah. Tuh. Ada vampir. Tuh. Ada poco-poco gitu.